Assalamualaikum sahabat channel petualangan Banyu Gusti. Salam semangat. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Di episode kali ini, Banyu akan menceritakan persiapan dan pelaksanaan Pilkades serta wawancara bersama Bapak Bupati Pemalang. Penasaran bagaimana wawancaranya? Tonton terus ya tayangan ini sampai selesai. Desa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, yang sedang mempersiapkan kotak suara untuk pemilihan kepala desa Karangsari. Sekitar pukul 2 siang, Bapak Bupati beserta Forkompimda tiba di lokasi simulasi pemungutan suara. Setelah berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara, simulasi pun dilaksanakan. Simulasi atau peragaan yang dilakukan adalah pengambilan sumpah petugas TPS, petugas menunjukkan kertas suara masih di dalam segel, pencoplosan kertas suara, dan penghitungan suara. Calon kades dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar atau nomor urut calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia. Setelah melakukan pencoblosan suara, jari kelingking pemilih dibubui dengan tinta sebagai tanda sudah melakukan pemilihan suara. Perhitungan suara dilakukan setelah semua pemilih tetap melakukan pencoblosan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Perhitungan suara dilakukan di hadapan para saksi calon kepala desa. Simulasi, Bapak Bupati beserta rombongan melakukan sesi tanya jawab kepada petugas TPS. Untuk menghindari debat verbal antara petugas dengan masyarakat dengan kes-kes tertentu, dilengkapi Pak aturannya itu. Jadi sehingga Pak ini loh Pak aturannya. Jadi jenengan mau menyampaikan kepada masyarakat itu berdasar, oh, Pak aturannya ini loh Pak. Bapak seperti bis, kalau ada yang seperti ini, Bapak harus lengkapi. Kalau memang Bapak nggak bisa lengkapi ya mohon maaf Bapak. Jadi sehingga nggak ada, nama juga masyarakat makin cepat-cepat nggak selesai-selesai, nggak ada. Kalau debat terus, keluar-keluar tidak senang di luar-luar. Iya. Sebagai maaf, sebagai laporan, beberapa hari ini sudah laporan masuk kepada kami yang sudah ada KTP, artinya sudah kami inventarisasi dan sudah diatasi. Semoga nanti di TPS tidak ada masalah. Sudah baik. Terima kasih.
Masuk ke kabupaten nanti terlalu jauh. Sementara tidak di desa dulu, nanti kalau ada masalah apa-apa nanti pengen kita di kabupaten. Sebagai panjang tangannya bupati ya. Oke, okay? Sudah. Kemudian sama tadi Bayu ya? Bayu. Mas berapa? Masih. Ya, oke. Okay. So, terus kritis. Betul. Sudah apa lagi? Apakah anak seusia Bayu tahu tentang gratis, Pak? Perlu tahu boleh, tapi belum saatnya untuk boleh nyoblos karena umurnya belum 17 tahun. Jadi kalau sudah di atas 17 tahun baru boleh ada hak untuk memilih. Itu barangkali besok jadi apa bupati mau? Amin. Betul lagi. Ya, apa lagi? Ya nanti masyarakat memilih datang ke sini dengan tertib sesuai dengan waktunya dari jam 7 sampai jam 12, pilih sesuai hati nuraninya, pilih mana yang menurutnya paling bisa memimpin di desanya. Jangan ada intimidasi, jangan ada dipengaruhi apapun hati nuraninya, mana yang suka, mana yang pantas untuk memimpin desanya, itu pilih terus itu pesannya. Dan yang paling penting datang sini baik-baik, yang rapi, yang rajin, yang tertib, sudah senang. Nanti pilih yang terbaik nanti jadi kepala desa. Oke? Okay? Ini bapak ini kasih hadiah. Terima kasih ya Pak. Tanyu. Oh ya, sama-sama ya. Semoga. Amin. Amin. Gimana ya? Aman guys, aman. Ya. Oke, siap loh. Sesuai anjuran Bapak Bupati, pemilih harus datang dengan tertib dan tepat waktu. Memilih calon yang bisa memimpin desa sesuai dengan hati nurani. Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
dari yang disampaikan Bapak Bupati, tujuan Pilkades ini adalah memilih pemimpin desa sebagai kepanjangan tangan Bupati. Akhirnya, selesai sudah liputan dan wawancara Banyu dengan Bapak Bupati di acara kunjungan dan monitoring persiapan pemilihan kepala desa Karangsari. Sampai jumpa di petualangan Banyu Gusti berikutnya.